Nama saya Chandra. Saya dari kelas 4A. Saya akan membuat eksperimen tentang elektromagnetik sederhana. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah baterai, batang besi atau paku. Kalau saya pakainya batang besi ya, teman-teman. Kawat, selotip, karet, besi. Pertama-tama kita lilitkan kawat pada batang besi atau paku ya, teman-teman. Nah, ini contoh yang sudah jadi ya, teman-teman. Kita akan tempelkan salah satu ujung kawat ini pada baterai. Agar menempel, kita tempel dengan selotip ya, teman-teman. Nah, yang satunya tidak usah, teman-teman. Nah, kita akan coba pada besi. Nah, bisa ya teman-teman, menempel. Nah, sekarang kita akan coba pada batang besi atau paku. Nah, menempel ya teman-teman. Dan kita akan coba pada karet. Tidak menempel. Kita akan coba pada selotip. Tidak menempel juga. Kesimpulannya adalah kalau benda magnetis bisa menempel pada magnet. Kalau benda non-magnetis tidak bisa menempel pada magnet. Oke, sekian. Terima kasih. Bye.